Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam wa hadana bi sayyidil khairil anam sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Para hadirin, para kiai yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, sore hari ini kita bisa bersilaturahim. Kita bisa berkumpul, kita bisa bergembira. Apalagi tadi kita dihibur juga, dibuat senang oleh sahibul bait, oleh Syekh Iqbal Khan yang bagi-bagi sorban, bagi-bagi tongkat. Ada yang dapat nih Ustaz Arul dari Cilodong. Cuma tanya dulu kira-kira bininya rela apa kagak ini. Tiap malam libur mulu ini Syekh. Kalau udah jam 10 nendang-nendang, ntar dulu tahajud. Kalau gak sanggup tongkatnya balikin ya. Itu tak sanggup Syekh, insya Allah sanggup. Ya malu juga dia depan umum. Ya, ya. Tadi saya mau nunjuk, kuat gak? Kuat. Pas tiap hari, ya turun juga kita. Gitu, takutnya yang namanya ada yang uzur, kecapean. Tapi insya Allah kalau Ustaz Arul mah kuat tiap hari dia. Saya teringat ketika saya ngaji fikih dengan saya punya guru Al-Maghfurlah Abuya Kiai Haji Abdurrahman Nawawi, sahabat dari Syekh Iqbal Khan, saya di pondok pesantren Al-Awwabin. Ketika saya ngaji sama beliau, beliau baca kitab fikih. Kalau gak salah bacaannya begini, emang ngajinya sambil ngantuk ya. Kata beliau, idza balagha ma'un najisun kullataini walam yataghayyar fatahara. Seandainya air yang terkena najis itu digabung jadi dua kulah, kagak berubah rasanya rasa air, warnanya warna air, baunya bau air, fatahara, maka air itu masih jadi suci lagi. Bisa buat wudu, bisa buat mandi hadas besar. Ada air seember kena kecipratan kencing, ada 10 ember, jangan dibuang. Satuin, masukin di dalam bak, jadi dua pula. Air itu kalau emang gak berubah warna, rasa, dan baunya, maka itu air menjadi suci. Maksudnya gimana saudara? Saya merasa di rumah sendirian kayak air mutanajis. Kayak orang yang kagak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersatu, kita bersilaturahim, kumpul dengan orang-orang soleh, kumpul dengan guru-guru kita kayak air bersih. Mudah-mudahan dengan kumpulnya kita, bersatunya kita di DMI, mudah-mudahan kumpulnya kita sore hari ini menjadi perkumpulan yang suci, yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. Tema kita, mari kita tingkatkan persatuan dan kesatuan dalam rangka memakmurkan dan dimakmurkan masjid menuju kota Depok yang maju, berbudaya, dan sejahtera. Bicara persatuan dan kesatuan dan masjid, dua poin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sukses menjadikan Madinah, kota Madinah Al-Munawwarah, Madinah Al-Mubarakah, salah satu komponennya adalah persatuan dan kesatuan, yang kedua masjid. Apa maksudnya? Rasul ketika hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, persatuan dan kesatuan atau kekompakan itu terasa. Antara yang tua sama yang muda, kompaknya luar biasa. Kita lihat yang tua bagaimana Abu Bakar As-Siddiq mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah ke Madinah. Bagaimana yang muda Sayyidina Ali ngikut apa arahan orang tua, apa? Tidur di atas kasur Rasul. Biar orang-orang algojo-algojo kafir Quraisy menyangka bahwasanya ada Nabi Muhammad di atas kasur, padahal Sayyidina Ali. Kompak, bersatu, Rasul selamat akhirnya bisa hijrah ke kota Madinah. Yang kedua, apa yang Rasul bangun pertama kali ketika nyampe di kota Madinah? Yang dibangun bukannya pasar. Yang dibangun bukan pemerintahan. Yang dibangun bukannya sungai. Tapi yang pertama dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah masjid. Masjid apa namanya? Masjid Quba. Yang pertama kali dibangun oleh Rasul, dua poin yang menyebabkan
persatuan dan kesatuan dan masjid punya hubungan yang erat untuk menjadikan kota Depok yang maju, berbudaya dan sejahtera. Sebenarnya banyak yang mau saya sampaikan, tapi tadi udah disampaikan semua sama Kiai II, sama Pak Ketua DPRD tentang bagaimana kondisi masjid, bagaimana kondisi kita. Memang penting. Untuk apa? Yang pertama, jaga persatuan dan kesatuan. Orang Indonesia kalau mau dipecah rada susah, Pak, sebenarnya. Kenapa? Penelitian di luar negeri mengatakan orang Indonesia itu paling kuat silaturahimnya, paling kuat persatuannya. Apa dasarnya? Orang Indonesia demen kumpul. Betul apa enggak? Lah kita mah modal kopi sama rokok sebatang juga datang. Ya benar ya? Kumpul-kumpul ada apaan? Kopi, kopi doang. Kopi doang, padahal makanan enggak ada. Kumpul aja. Apa yang diomongin? Apa aja yang diomongin? Itu yang susah, bikin susah perpecah. Lah kita mah apa juga kumpul? Ada orang meninggal kumpul apa kagak? Ada orang lahiran kita kumpul? Akikahan kumpul. Ada orang istighosahan kita kumpul. Makanya kumpul begini. Ini menjadi pemerkuat, ini menjadi pemersatu yang enggak bakal kita bisa pisahin. Dengan halal bihalal ini, orang-orang luar melihat, "Oh, DMI Kota Depok kompak-kompak. Oh, DMI Kota Depok bersatu." Emang kenapa? Di tengah-tengah kesibukannya masih bisa melaksanakan halal bihalal. Alhamdulillah. Ah, udah silaturahim kita enak, kumpul kita enak, berkah lagi kita. Makanan juga kita makan, kopi ya tinggal ngambil, tongkat ya dapat. Yang dapat ya. Gitu. Cuma kalau KN, Syekh, BHS, insya Allah nunjuk tangan semua bete. Iya, kayaknya begitu. Kalau Wadium mah tambang-tambang KN-KN merebut ini mas Syekh, kata dia. Tapi kalau BHS signatur kira-kira ngangkat tangan apa enggak? Nah, saya mau paling dulu ngangkat tangan. Gitu. Ini kan jadi keberkahan kita. Dengan silaturahim kita jadi kompak, kita jadi kuat. Makanya ini yang dibilang ukhuwah. Ada ukhuwah insaniyah, ada ukhuwah watoniyah. Yang paling ada ukhuwah Islamiyah, paling kecil ukhuwah DMI-yah. Betul apa enggak? Lah iya, kalau udah jasnya oh DMI ya. DMI ke mana? Kecamatan Tapos. Wah, yaudah WA. Ustaz Budi, Ketua DMI Kecamatan Tapos. Saya besok mau ke Masjid At-Tahir. Wah, iya. Kata Ustaz Budi, saya juga belum ke sana. Sama aja, Ustaz. Ya kan? Setidaknya kalau udah ukhuwah DMI ya, itu saudara kita. Yang namanya saudara, berantem, menang jadi bara, kalah jadi abu, kagak ada manfaatnya. Tapi kalau saudara, susah, senang, bahagia, kita sama-sama, alhamdulillah. Tapi ini jangan jadi dalil ya, ini besok pada datang minjem duit romannya ini. Ukhuwah maksudnya persaudaraan, kita harus kuat. Dengan persatuan dan kesatuan ukhuwah DMII ya di Kota Depok, insya Allah, Kota Depok menjadi kota yang maju, berbudaya, dan sejahtera. Amin ya Robbal. Apalagi tadi Pak Ketua DPR ngomong mau dibangun masjid Margonda. Margonda Raya. Dan masalah-masalah masjid memang banyak yang harus kita selesaikan bareng-bareng. Kemarin Ramadan, masalah banyak. Jangankan di kita orang tua, anak-anak juga banyak Pak. Benar, anak-anak dilarang ke masjid. Jangankan ke masjid, sampai dia dilarang bangunin sahur bikin lagu, Pak. Bangunin sahur diomelin, kagak dibangunin kesiangan. Sahur, sahur tuh lagunya begitu ya. Siapa yang ngomel kira-kira? Ya, ngomel kan biasanya yang ada di DKM. Kata yang DKM, ya benar Ustaz. Kalau anak ke masjid boleh. Yang bikin anak ke masjid bercanda emang kenapa? Anaknya ke masjid, bapaknya kagak. Betul apa kagak? Ini mah orang masjid semuanya ini. Ya orang DMI. Itu yang pertama. Kekompakan, persatuan dan kesatuan kudu kita jaga. Kenapa? Kalau kita saudara, berantem, menang jadi bara, kalah kita jadi abu. Dan kalau kita berantem, yang malu siapa? Yang malu kita-kita juga. Yang kedua, dalam rangka memakmurkan dan dimakmurkan masjid. Ini udah konsep agama. Orang yang memakmurkan masjid pasti dimakmurkan. Orang yang ngurusin masjid pasti bakal berkah. Ini udah konsep agama. Suka tidak suka, orang ngurusin masjid hidupnya lebih berkah. Minimal sholatnya dia dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tarawihnya dikasih istiqomah, walaupun malam pertama. Ya malam selanjutnya kan udah sibuk, ya kan? Kata jamaah, Ustaz mana kawan Ustaz? Wah ilah, dia pergi.
terawih di sana. Padahal ada di rumah, nggak kemana-mana dia. Ya kan? Tapi dengan pengurus masjid, malam pertama kita nongol. Kita urusin masjid kita. Kita makmurkan apa yang kurang, apa yang gak rapi. Manajemennya dirapiin. Betul kata Kiai. Kadang-kadang berantem di masjid, di kecamatan-kecamatan. Kemarin mau Idul Fitri, musola mau Idul Fitri. Padahal ketika gak dikasih sama DKM masjid. Emang apa saya tanya? Emang apa yang saya pada mau bikin Idul Fitri di musola? Di masjid udah kagak muat Ustaz. Udah di jalan. Emang apa di jalan? Ya kalau jalannya lurus gak apa-apa Pak Ustaz. Ini jalannya turunan. Lah kita sangat begini Pak Ustaz, katanya begitu. Ya udah bikin, kagak dikasih Pak Ustaz sama DKM. Udah begini, tanya apa masalahnya. Ternyata kalau bikin musola, bikin Idul Fitri, kota amal berkurang. Begitu katanya. Ya iya gampang solusinya. Gitu ya kan. Kalau emang begitu udah bagi dua aja. Selesai urusannya ya. Ya apa sih yang gak bisa dimusawarahin? Orang yang memakmurkan masjid pasti dimakmurkan. Itu udah konsep agama. Suka tidak suka. Ada cerita. Di Kairo ada seorang ulama bernama Syekh Khalil Mahmud Al-Husairi. Beliau Al-Husairi ini artinya tukang karpet. Cuma dia bukan tukang karpet biasa. Ini seorang ulama. Kalau kemana-mana ngelihat masjid karpetnya jelek, diganti sama dia. Syekh Khalil Mahmud Al-Husairi. Jadi kalau ada dia datang, masjid jelek ini karpetnya, diganti sama dia. Datang ke masjid, gak ada karpet, dibeliin sama dia. Beda-beda tipis sama kita. Kalau kita makan karpet masjid, kita bawain pulang. Ini dia asal ngelihat karpet jelek, udah diganti sama dia. Suatu ketika dia mimpi, mimpinya 3 malam berturut-turut. Apa mimpinya? Keluar dari pundaknya buah anggur. Buah anggur yang direbut sama orang, diambilin buah anggur. 3 hari malam berturut-turut dia mimpi keluar begituan semuanya. Dia bingung, ini mimpi artinya apa? Dia datang ke gurunya. Guru, ya, datang ke guru pakai adab. Kalau emang kita ketok pintu, guru gak nyaut, jangan dipaksa. Yang kedua, kalau datang ke rumah guru, mohon maaf, jalannya jangan tegak. Miring, paham? Buat tentengan. Mau datang ke rumah Ustaz, Ustaz nanya, Ustaz ada rokok? Ada rokok Ustaz diembah sama dia. La ilaha illallah, biar punya pikiran. Guru mah gak bakalan minta, betul apa enggak? Murid yang udah punya pikiran. Ustaz, guru harus ikhlas. Ya guru mah ngajar ikhlas. Cuma kalau guru ikhlas, murid ikhlas, udah selesai kita. Betul apa enggak? Lah itu kudu punya pikiran. Lebaran ke rumah guru, jalan jangan lurus, nenteng, maksudnya gitu. Datang ke rumah guru, guru maksud mimpi saya apa ini? Kok dia ada anggur keluar dari pundak saya begitu banyak direbutin sama orang? Apa kata gurunya? Ya Khalil Mahmud, kau pesantrenkan anakmu, kau didik anakmu. Ternyata dididik anaknya, dipesantrenkan sampai masuk Al-Azhar. Menjadi ulama besar, suaranya enak. Ternyata lama-kelamaan ternyata anaknya yang bernama Syekh Mahmud Khalil Al-Qurisi menjadi ulama besar. Menjadi orang yang pertama suaranya direkam di Al-Quran. Suaranya baca Al-Quran direkam di kaset paling pertama. Paling pertama di dunia yang suaranya direkam di kaset beliau. Apa penyebabnya? Karena beliau punya kebaikan kepada masjid. Nggak bisa ngeliat masjid dikit karpetnya rusak, diganti sama dia. Ngurusin masjid dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Harapan besar kita yang ada di DMI, lurusin niat kita, ikhlas semata-mata mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini udah konsep agama, suka tidak suka. Ketika kita ngurusin masjid, kita bakal diurusin sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang enggak suka dari kakak kita, dari orang tua kita, sampaikan dengan santun. Begitu juga yang tua. Kalau ada yang salah dari adik-adiknya, sampaikan dengan lembut, insya Allah saling menerima. Ini berbentuk kekompakan kita. Yang muda ada, yang tua ada. Ini kan jadi sinergi. Sinergi kita jadi kompak. Dewi jadi maju gara-gara apa? Yang tua, yang muda kompak. Lihat guru-guru kita yang sepuh-sepuh. Di tengah-tengah kesibukannya beliau masih hadir. Ini sosok Abu Bakar dalam perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada pemerintah kita TNI Polri. Ini sosok Umar bin Khattab yang membela kita. Ada anak muda sosok Ali bin Abi Thalib. Ada yang kaya-kaya, dermawan-dermawan, sosok Utsman bin Affan. Perlu. Lah organisasi kalau seandainya semuanya doa doang, enggak ada yang sosok Utsman. Lah kita mau halal bihalal ya saya bantu doa.
Ya saya bantu doa, lah makan doa kita semuanya. Ya kan ada snack, ada begini-ginian ya. Ini bagian daripada kekompakan. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kita dunia dan akhirat. Segala hajat dan niat kita dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.